Aduh. Aduh. Sebelum nih ada 65 ekor. Sekarang ini saya kira-kira dalam 25 ekor. Apa yang terjadi sekarang nih? Mari kita sama-sama saksikan. Jom. Okay guys. Ini sebenarnya hari yang ketiga. Tapi yang muskilnya, sebelum ni saya kira ikan saya ni ada banyak ekor. Tapi guys, sekarang ni tinggal 25 ekor je. Nanti saya cuba zoom. Okay, tak nampak sini. Guys, ini hari ketiga bila saya lihat ikan-ikan saya ni dah tinggal beberapa ekor. Saya terus masukkan BBS. Okay, BBS yang saya dah buat dah ni. Yang video sebelum ni saya dah buat BBS. Dan kemudian BBS dah menetas. Saya dah tapis dan cuci dengan air bersih. Dan saya berikan. Yang kecil-kecil tu BBS lah tu. Terbanyak lah pula. First time. Jadi saya kelangkabut lah. Saya takut. Saya panik. Tapi cerita dia, ikan saya nampak tinggal sikit je ni. Dah tinggal beberapa ekor je. Saya kira-kira dalam 25 macam tu. Okey, mana yang lain? Mana yang lain pergi? Waktu PKP ni mana boleh pergi jalan rata-rata? Kau macam mana? Apa pendapat ototai? Guys, macam mana? Adakah ini perkara normal ataupun sebaliknya? Memang dah tinggal beberapa ekor sahaja dalam ni. Okey. Jadi susahlah nak kata macam ni eh. Tapi apapun, kita kena jaga yang 25 ni, kita kena jaga. Yes. Sampai itu sahaja untuk video kali ini. Update hari yang ketiga. Patut hari keempat baru kita dengar kena beri makan kepada BBS kepada anak-anak ni. Tapi saya hari ketiga saya dah shoot dah. Punya gabra, punya takut. Tuan kata kita first time kita tak tahu kan. Kekangan masa satu. Jadi kita berserah pada Allah. Apa yang terjadi kita redha. Okay, assalamualaikum guys.